Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kasusnya, gara-gara nggak baca doa ini ya. Ada seorang santri ya, anaknya ini Masya Allah, seneng puasa Nabi Dawud, seneng baca Quran, seneng baca Quran. Di pantai, diperhatikan sama jin-jin ini diperhatikan. Kok anak ini lain daripada yang lain? Padahal kalau kita cari informasinya, anak ini Masya Allah luar biasa, seneng sholat tahajud, ya seneng baca Quran. Nah, tapi ketika dia bersama teman-temannya rekreasi gitu ya, rihlah naik perahu sampai ke hutan, dia ternyata ngebleng, suka ngelamun di perahu, ngelamun sendirian, lupa baca doa dan sering ngelamun. Disitulah momen-momen yang disenengi sama jin. Orang suka menghayal, kan? Tiba-tiba antum menghayal jadi Syekh Kabir, Syekh Kibar gitu ya. Masya Allah, itu gak terasa ngelamun, nanti pulang ke desa langsung qolallah qolal rasul gitu. Nah, akhirnya kemasukan juga qolallah qolal rasul, semua dibilang gitu nanti. Gara-gara ngelamun masuk setan itu, jin itu. Maka ketika dialog, mengapa kamu kok bisa masuk? Salah satunya anak ini suka ngelamun, suka menghayal, suka berandai-andai. Bolehlah visioner, boleh ya. Boleh, tapi jangan sampai nanti jatuh nanti, sakit nanti. Pokoknya boleh kita punya cita-cita yang tinggi, tapi jangan sampai terlalu berandai-andai. Ini penolak bala. Ini salah satu kasus di mana orang lalai lupa untuk baca doa a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaqa.